Video ini berisi saran-saran untuk menyelamatkan hidup dan menghentikan penyebaran virus corona yang diterjemahkan ke dalam satu bahasa daerah. Inakamak, kakak adik, pupuk binek, baik berinak, senari mangkai. Kunaranak Elvis Albertus Minton, ada biasa mayanak Elvis. Woi dosen di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Inak amak kakak adik opuk binek miwangkai. Ulan lai telok ini, tite wangkai hadap nu maya aku angin tu yang atapak mani virus corona. Tite ata dunia pun antok kai. Tapi panan ni kimana juga tite rasa unekat kedepahala. Kerja-kerja sekolah juga bisa hal. Gereja, masjid, letugoh. No mati kewenti juga itu tapi itu berkikir juga hampir bisa hal. Kerja kamu kuliah terapan hal turun penyakit ini. Terus mengangkai titi lilin TV atau dengar atau maring bahwa turun virus ini apa ayah mata kewenti. Karena memang sampai saat ini obat yang cocok untuk rakyat yang menderita juga tidak tepat. Rakyat sekolah berusaha sebarara supaya bisa dapat obat yang cocok, tapi kepastian tak lewati sampai saat. Karena ini, pemerintah letak titik wangkai untuk titik jaga diri dan dari aturan-aturan kesehatan seperti berikut ini. Pertama, titik harus jaga kebersihan. Selalu boleh makan. Kalau titik mengkeraya wahat, lima ket pemilahan kulikat, aku langsung pengen makanan, bawa air ket, mata ket, irun, lima ket, datang lima ket yang pemilahan kulikat. Titik harus boleh makan, tawa yang melain, mau kesabu, supaya kalau memang no virus yang datang di lima ket, virusnya bisa matai. Bisa juga titik tuh pakai alkohol yang kata biasa dong di apotek. Inti naik, titik mesti jaga kebersihan diri dan juga akhir lupa kebersihan lingkungan di sekitar titik. Ke rumah, akhir lupa tele masker. Kalau titik mau panah luar dari lama, apalagi tak ada atau kayak ayam. Karena masker bisa bantu halang virus masuk ke badan lewat wawakat, hidupnya ke mata. Yang ketemu, kita mesti jaga jarak. Ake tiket ada atau kayak air, ake tobo atau di to atas, dari baik. Titik yang halal mungkin dari badan mau virus, dan virusnya bisa jangkit titik. Karena penderita juga nurut gejala halal. Jadi, kita mesti hati-hati. Yang keempatnya, ya perhatikan tekan tinu yang selalu bergerak supaya kamu bisa lolos. Dengan menerik, titik badan bisa kuat dan tahan virus. Yang kena oke, terakhir, aki sotet lebih baik. Karena kalau titik sot berlebihan, kuat kemuat titik di badan bisa gwete dan virus bisa gampang masuk. Jadi inak amak miwangkai, kakak arik, balas nari mangkai. Hanya ini yang bisa gue sampaikan pada kesempatan ini. Baik titik amal mata, ona ketahu kiri dan ya. Puintak ini gantak kaha, titik lama numaya apaan itu ini. Seperti peserta ketekan juga, ona ketahu berkedok. Ini hanya ini saja. Terima kasih ayah.